Mereka itu geng Calderius. Pasti pernah dengar dong tentang mereka. Keenam pentolannya ada di sekolah ini. Kalau ada yang berani nyakitin lo, kasih tau gue. Gue bakal ajak dia gabung ke Calderius. Biar dia tahu siapa ketuanya. Dan gak berani nyakitin lo. Kepala gue sakit banget. Gue mau ditemenin aja. Kenapa? Cemburu. Mereka itu geng Calderius. Pasti pernah dengar dong tentang mereka. Keenam pentolannya ada di sekolah ini. Mau kemana lo? Bukannya tanggung jawab malah mau kabur. Minta maaf sama gue sekarang. Nah, itu yang paling pojok. Megan namanya. Terus yang disitu, Laskar. Kalau yang lagi main handphone, Aiden namanya. Kalau yang itu, my baby Ardan namanya. Mereka tuh semua ganteng-ganteng. Jolly dia tuh, Moreo. Tuh dia. Antares. Atau bisa dipanggil Ares. Lo hidup lo aman di sini. Ya lo jangan berurusan deh sama mereka. Lo bakal nurutin semua permintaan kamu. 5 permintaan. 2 permintaan. Oke, 3 permintaan. Deal. Kayaknya bentar lagi kita bisa double date. Gak mungkin. Ya emang gak mungkin. Tipe gue bukan cewek penyakitan kayak lo. Hach! Lo gak deketin anak-anak Kals cuma biar lo famous kan di sekolah. Kemarin lo sempet ke markas Kals kan? Ngapain lo? Digilir ya? Si Zia nampar Anya cuy. Hah? Gila, baru pertama kali gue liat cewek berani kayak gitu. Kalau ada yang berani nyakitin lo, kasih tau gue. Gue bakal ajak dia gabung ke Calderius. Biar dia tahu siapa ketuanya. Biar dia hormat sama gue. Dan gak berani nyakitin lo. Ze, kamu harus fokus sama tujuan utama kamu. Ze, buruan mandi. Udahlah Ze ya, hilangin semua dendam kamu. Emang kamu gak baper pas digendong sama Ares? Pasti baper kan? Kepala gue sakit banget, gue mau ditemenin aja. Kenapa? Hah? Kesel, cemburu. Ares! Kenapa gue jadi mikirin dia sih? Kayaknya sih. Bisa gak deket-deket gak? Siapa juga yang mau deket-deket? Emang masih banyak PR-nya? Pinter juga lo ambil hati orang tua gue. Kayaknya nyokap bokap gue suka deh sama lo. Kamunya enggak kan? Lo maunya gimana? Mereka itu geng Calderius. Pasti pernah dengar dong tentang mereka. Keenam pentolannya ada di sekolah ini. Nah, itu yang paling pojok. Megan namanya. Terus yang di situ, Laskar. Kalau yang lagi main handphone, Aiden namanya. Kalau yang itu, my baby Ardan namanya. Mereka tuh semua ganteng-ganteng. Jolly dia tuh, Moreo. Tuh dia. Antares. Atau bisa dipanggil Ares. Kalau lo hidup lo aman di sini, ya lo jangan berurusan deh sama mereka. Kemarin lo sempet ke markas Kals kan? Ngapain lo? Digilir ya? Gila nampar Anya cuy. Hah? Gila, baru pertama kali gue liat cewek berani kayak gitu. Kalau ada yang berani nyakitin lo, kasih tau gue. Gue bakal ajak dia gabung ke Calderius. Biar dia tahu siapa ketuanya. Biar dia hormat sama gue. Dan gak berani nyakitin lo. Kepala gue sakit banget. Gue mau ditemenin aja. Kenapa? Hah? Kesel, cemburu. Pinter juga lo ambil hati orang tua gue. Kayaknya nyokap bokap gue suka deh sama lo. Kamunya enggak kan? Lo maunya gimana? Aku anggota geng Calderius. Pasti pernah dengar dong tentang mereka. There are so many members ini. Dan keenam pentolannya ada di sekolah ini. Lo satu-satunya cewek yang berani sama geng Kals dan gengnya ini. Gue gak tahu lo siapa, tapi saran gue hati-hati. Entah lo atau gue yang justru harus hati-hati.
Zaya masih lama gak? Oke, Zaya. Kita ikutin permainannya Ares. Tetap gak ada negosiasi. Kamu harus fokus sama tujuan utama kamu, yaitu menyelidiki Ares dan Calderius. Hati-hati, biasanya tuh dari sahabat bisa jadi cinta. Tapi lebih hati-hati lagi, karena friendzone itu gak enak. Ser, jangan cemburu ya. Siapa juga yang cemburu? Guys, kita nonton anak cewek ngedance. Aku ngerasa kayak di stalking deh sama si Vino. Padahal aku gak ngerasa ngasih harapan apapun, tapi tahu tuh dia. Kenapa gak datang ke lorong? Emang setiap kamu mau ketemu sama aku harus ladenin. Kan lo udah balas iya. Zia, lo tuh gak nyadar ya, Zia? Udah mulai ketawa-tawa sendiri nih dia nih. Tanda-tanda. Nurut lo. Kopi itu adalah penyelamat paling pas. Di situasi kayak gini. Mesti banget minumnya di bekas bibir aku. Ini namanya indirect kiss. Itu semua aku lakuin untuk menghancurkan Calderius. Perasaan kamu terhadap Ares membuat kamu mengkhianati Wolves. Gak ada hubungannya sama sekali dengan perasaan aku ke Ares. Perasaan itu jangan ditahan. Kalau kamu ngerasa kehilangan Kaiden, nangis aja. Jangan pernah lupa sama tiga aturan Calderius. Defend each member, destroy the betrayer, don't die as a loser. Ini adalah momen yang pas untuk menghancurkan Calderius. Dan balas dendam! Jangan bro, dicolokan sama cewek lagi. Zia, adik dari ketua geng Wolves, dia adiknya Eros. Bener kamu yang menyuruh dia untuk menghabisi aku sama Ares? Bukan aku, Fik. Ini tongkat gas bola yang sama, dipakai buat Kapo Eden. Lu Kapo Wolves, nyusup ke markas Calderius. Maksudnya apa? Terus, gue janji, gue bakal bantu Zaya buat nyari siapa orang yang udah berani bikin lo kayak gini. Sebenarnya aku... Makanya kalau makan tuh jangan buru-buru, jadinya kesel kan? Galak banget sih. Bisa manisan dikit gak? Tapi kalau enggak karena peristiwa ini, aku enggak akan pernah kenal sama Calderius, sama Ares. Itu siapa? Adalah cowok yang aku sayang banget. Oke.